Nah, kita di sini nyari itu guys, panah yang ada di mata dia guys, yang kilau-kilau itu guys. Jadi kita akan membuat dia buta teman-teman. Jadi gak, biar jadi makanan hiu teman-teman ya. Nih bisa ditendang tau? Pum. Apa? Apa? Hah? Mencicil mencicil matanya si Cidok. Bukan manja, bukan manja. Selamat malam teman-teman adik-adik semua para pecinta dewa. Balik lagi di Newbie Gaming. Di gameplay kali ini kita akan melanjutkan game God of War 2 teman-teman ya. Kita lanjutkan game ini. Di episode kemarin kita baru melawan Zeus chapter 1. Mari kita lanjutkan. Kita akan naik itu ya guys ya, Pegasus. Kita akan menaiki kuda dan mencari wanita cantik, seksi dan bahenol tentunya teman-teman ya. Oke. Menembus awan teman-teman ya. Turn back to Olympus beast. Turn back to Olympus. Dia pengen temu Zeus guys. Oh iya guys, di God of War 2 ini tuh tujuan, kalau di God of War pertama Kratos tujuan utama Kratos itu membunuh Ares. Kalau di God of War 2 ini tujuan Kratos adalah membunuh Zeus teman-teman ya. Itu tujuannya tuh udah berbeda guys. Tapi sama-sama dewa sih. Kalau Zeus itu dewa dari segala dewa, kalau Ares dewa perang teman-teman ya. Jadi kastanya Zeus itu jauh lebih tinggi teman-teman. Oke. Come on. Nih, tempeleng dulu. Kita hajar. Nih, si makhluk-makhluk kayak gini tuh harus kita hajar guys ya. Kalau ini tuh udah masuknya monster guys. Jadi kita boleh menghajar dia dengan membabi buta teman-teman. Oke. Kalau kemarin tuh kita masih ngelawan manusia guys. Jadi kita nggak boleh membabi buta teman-teman ya. Kita harus menyisakan rasa kemanusiaan kita sedikit teman-teman. Kalau monster kayak gini tidak perlu ya teman-teman ya. Kalau bisa dibacok, bacoklah. Aduh, kok gue tinggal sih? Oh, gue tinggal sih, nggak gue hajar. Awas, awas, awas. Awas, nah ini. Kita hajar guys. Oke, nice. Sabar, sabar. Bulenya sangat indah ya guys ya. Awas. Waduh, udah mulai ada tembakan nih. Awas teman-teman ya. Waduh. Freak bro. What the freak bro. Sini kau. Sini kau. Hati-hati guys. Hati-hati teman-teman ya. Hati-hati, hati-hati. Ini udah mulai bisa nembak nih. Ngesel ini. Kita tempeleng satu-satu, ingat-ingat teman-teman. Kita harus ingat mukanya ya, muka orang yang pernah membuli kita zaman dahulu. Jangan pernah melepaskan orang seperti itu teman-teman. Nah seperti ini contohnya ya. Dia maju, kita maju. Jangan sampai kita mau tertinggal ya. Nah kayak gini guys, kalau udah deket langsung bantai. Ingat ya Isa, pembulian itu tidak bisa dimaafkan ya Isa. Pembulian itu tidak bisa dimaafkan. Jadi kita harus melawan. Fight tuh. Ajar yang depan. Nah segitu juga. Aduh salah guys. Ah gede kanjay. Mana lagi? Itu burung terakhir tuh. Nah ini. Bulat. Come on, come on, come on. Mana lagi? Oh belum guys, belum burung terakhir guys. Nah ini nih, ini lawan kita guys, lawan kita yang sesungguhnya. Ah shit bro, ini nggak bisa nih, ini nggak bisa gede-gede guys. Kita hanya perlu menghindar teman-teman ya. Dia berlari kemana teman-teman? Hati-hati, hati-hati. Ah shit bro,
Oke, gedek dikit nggak ngaruh. Oke. Lair of the Titan. Lair of the Titan. Lair itu apa, guys? Ah, ini kelalawar kampret. Apa kau, ha? Terus anjing si Robert, bro. Anjir nih, kaki Titan, bro. Apa kau? Kaki lu buat rasi, cok. Gak usah songong. Ini, guys. Apakah ini Titan yang dibilang gaya, guys? Gila, jangan disembur, cok. Lu belum mandi, anjing. Belum sikatan juga, masih bau. Sabar. Di sini kita tersesat ke sini, teman-teman, ya. Karena ini bukan tujuan utama kita, teman-teman. Di sini kita tersesat gara-gara kita ngikutin si itu. Apa namanya itu? Si lawan terakhir kita tadi. Dan di sini kita perlu mencari kekuatan baru untuk menolong Pegasus kita, teman-teman, ya. Apa, ha? Baru dak. Tadi selepet kau, ya. Was. Amin. Tuh kan? Kau tidak memiliki cukup kekuatan untuk menolong kudamu, Kratos. Carilah kekuatan yang lebih besar agar kamu bisa menolong kudamu. Gitu, guys, katanya, guys. Again and again. Sabar. Dan sampai dia maju. Perlu 3 kali bacokan kalau pakai segitiga. Kalau pakai kotak lebih banyak, ya, guys, ya. Dah. Nah, udah. Nggak usah ikut lompat. Ntar lu, cok. Segitiga gua tidak bisa. Sini kau. Rusuh sih. Udah bisa. Tadi nggak bisa, coy. Nah, itu aja. Kalau nama mereka harus kita bantai-bantai gini, guys, ya. Kita tempeleng aja. Aduh. 2 3 4. Aduh, banyak banget, anjir. Oh, nice. Nice. Kabur. Baru dak. Mana? Mana sini kau? Kita bantai-bantai dulu, teman-teman, ya. Kita selepet dulu mereka. Sip. Udah, guys. Oh iya, guys. Di sini kita udah wajib mengumpulkan item, ya, guys, ya. Ilah, kayak gini lagi, cok. Sabar. Ini kelelawarnya belum yang ngeluarin api, ya, guys, ya. Jadi masih aman. Di sini kita belum apa, nggak perlu bullet karena darah kita masih full. Kita ambil nanti aja. Karena nanti kita bakal balik lagi ke kuda kita, guys. Jadi kalau misalkan di sini item kita masih ada, kita nggak perlu ngambil. Sip. Nah, ini kita ambil nih. Kalau kayak gini kan kita punya penyimpanan khusus. Kalau darah kan enggak, guys. Nice. Oke, ada apa di sini, teman-teman? Dan ini sepertinya gunung es, ya, guys, ya. Soalnya kalau di sini tuh kayaknya lebih atis. Bener kan? Gunung es. Gunung es, guys. Guys, gua kalau ada ngomong bahasa Jawa-Jawanya gitu jangan diketawain, ya, guys, ya. Jangan bully gue, coy. Gue kadang-kadang bahasa Jawanya muncul. Anjir, itu burung-burung itu, guys. Burung Zeus. Manuknya Zeus. Oke, guys. Baru dak. Kita
Tar lu satu-satu. Cet. Ini dulu nih si apa namanya? Kita perlu ngekill ininya dulu, guys. Si panahannya dulu, guys. Soalnya dia agak ngeselin, panahannya bisa meledak. Kan? Bisa meledak, cok. Cok. Asu, bajingan. Oh ya, ini bulat, guys. Ini perlu bulat. Kenapa? Karena biar kita tuh dapat itu, guys. Biar kita dapat darah. Gitu, guys, ya. Tuh kan dapat darah, dapat ijo-ijo. Lumayan. Awas. Sabar. Ini kalau kayak gini dikasih bulat, kita bulat ya, guys, ya, biar kita nambah darah. Wih. Waduh. Ini dulu nih. Ah, retek kau. Nih, satu-satu, cok. Nah, gini, guys, ya. Gini, teman-teman. Mantap. Di sini kalau udah bulatan gue udah nggak panik, guys. Soalnya gue udah mengetahui fitur dari ini gue, guys. Apa? Gamepad gue, guys. Gamepad gue ternyata ada fitur turbo. Jadi gue tinggal diklik kayak gini aja nih. Dia udah seakan-akan tuh ngeklik terus, guys. Jadi untuk mempercepat gue ya, teman-teman ya. Kenapa gue tidak menemukan fitur ini pada tempo dulu, teman-teman? Oke. Sip. Dari darah masih full. Skip aja nggak apa-apa. Di sini juga nggak kayak God Hand yang kalau darah kita full kita tetap ambil dapat duit. Oke, di sini lagi makan orang, cok. Tapi orangnya tuh masih hidup gitu, aneh banget anjir. Orang-orang Yunani kuno tuh mengerikan ya, guys ya. Anjir, burungnya, cok. God of War. Oh iya, gue ingat dia itu kenapa dimakan perutnya masih hidup, soalnya ketika dia dimakan perutnya dia bakal balik lagi, cok, bakal balik lagi semula. Jadi tidak ada organ tidak ada sesuatu di badan dia yang bakal hilang, teman-teman ya. Dia bakal kembali lagi seperti semula. Aduh. As punishment, he made me mortal. And condemn me apa to be savagely consumed every day by this cursed bird. Bukan? Itu tuh kayak sebuah hukuman gitu loh, guys. Jadi dia akan merasakan sakit terus menerus karena kesalahan dia tempo dulu, guys. Kayak mungkin ya kalau itu azab ya, guys, azab di neraka ya, guys. Jadi digeprek, balik lagi, digeprek, balik lagi, digeprek, balik lagi, gitu, guys. Mungkin kayak gitu ya. Tuh kan? Tuh, lihat, guys. Balik lagi, coy. Organ-organ dalam yang sudah hilang itu kembali lagi, teman-teman. Tuh. Nih. Tuh, dia hidup lagi, teman-teman. Jadi dia akan merasakan sakit terus menerus. Tuh kan, dia minta dibebaskan, guys. Dia minta dibebaskan dari kutukan ini, guys. Emang ngeri banget sih, anjir. Gue kemana sih, cok? Ke bawah ya? Oh iya, guys. Betul. Oh ya, ini kita ke bawah sini, guys. Oke, siap. Kill me Kratos, sabar ya. Sabar. Sabar. Tunggu aku. Aduh, ini kenapa sih?
muter anjir. Lemnya kendor. Kita kesini dulu gak sih guys, nyari item. Gak ada. Belum saatnya berarti. Ayolah. Sini kok. Apa? Gak usah naik. Gua udah turun. Aduh. Oh my god. Sini kau. Udah. Udah guys. Ya iyalah, naik lagi deh. Si baru udah well ini malah pada naik. Apa? Hah? Apa? Mau gelut? Gelut yang aing anjing. Goblok. Nah, sini. Nice. Oke, mata Gorgon pertama kita, teman-teman ya. Aduh, belum bisa guys, belum bisa ke samping. Kita memerlukan sebuah panah terlebih dahulu. Karena buat ngancurin itu guys, sangkar burung ya. Lu gak usah turun, gue naik. Oke, mari masuk. Oke, sepertinya di sini lebih hangat teman-teman, karena tidak ada badai salju. Oke, ambil lagi. Upgrade pedang gak sih guys? Berat pedang 2750. Belum bisa. Nah, ini ngambilnya tuh gimana guys, yang di sini guys? Sedangkan ini tuh besi, cok. Apa nih getar-getar nih? Kayaknya tuh pasti ada pintu di sebelah sana, guys, tapi nggak tahu di mana ya. Tuh, harusnya tuh ada pintu gak sih guys? Wow, Medusa dengan perut terbelah teman-teman. Sini kau, gue udah gak takut ya. Di God of War 1 gue udah khatam melawan lu, cok. Ya walaupun tetap nyusahin ya. Tetap nyusahin lu itu ya. Heran banget gue kadang-kadang. Yo, suka banget kayak gitu, cok. Tuh. Gak mau, gue gak mau dibulet. Tapi bisa gak sih? Apa harus dibulet ya? Enggak guys. Karena kalau Medusa bulet-bulet itu perlu analog, cok. Males banget anjir. Sini kau barudak. Hey shit bro. Hey. Udah gitu kalau lagi jadi apa? Lagi nyemburin patung tuh nggak bisa diserang anjir, kayak immortal gitu. Satu-satu cok. Wah, dia nyembur terus anjir. Tuh kan, lagi dan lagi. Tuh. Nggak mau. Gue nggak mau itu guys. Anjir. Sudah waktunya ya. Sudah waktunya ajal menjemputmu. Ini lagi kelelawar ini. Kalong-kalong bajingan. Nice. Sudah teman-teman ya. Nah, tinggal kita kesini nih. Sip. Ini mungkin kalau ada item-item yang kelewatan, sorry banget ya guys ya. Ambil karena kita butuh. 2000 tak berapa tadi? 700 ya. Typhon Cavern. Typhon Cavern. Tuh guys. Nah, kita di sini nyari itu guys, panah yang ada di mata dia guys. Yang kilau-kilau itu guys. Jadi kita akan membuat dia buta, teman-teman. Anjir, apaan mangap-mangap, cok? Bisa mangap-mangap.
Sip. Ambil ngajar lagi gitu ya, bisa. Tapon cover. Gila. Ini tuh buat mouse gua rusak anjir. Sini. Sini kau, bajigur. Bajigur tengik. Sini kau. Jalan aja bisa, sambil jalan. Untuk menghemat waktu. Hot, awas. Sip. Apa sih lu, apa sih lu pada ngikutin gua? Tuh. Tuh. Botak. Sip. Get out lah. Ituan gua lu. Lu dudukin anjir. Kocak. Makanya Pegasus gua keluarin, cowo. Oke, okay, nice. Mari kita ke atas, teman-teman, eh. Sabar. I will not help you. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku akan keluar sendiri. Gila bro, matanya ditusuk-tusuk anjir. Sip, kita sudah memiliki panah baru. Apa? Hah? Mencicil matanya si Cidok. Hajar. Mumpung masih gratis guys, kita pakai panah kita terus. Nih kayak gini guys, kita masih gratis ya guys. Hajar guys, biru-birunya tuh masih masih unlimited anjir. Awas kau. Alah, unlimited jatuh kocak. Ya ilah. Ih, ngeselin. Ngeselin banget anjir, bisa jatuh ternyata. Gua kira enggak bisa jatuh, cok. Sabar. Kita tempelang yang ada di sini dulu, guys. Sini kau. Awas. Caranya jatuh, cok. Awas. Apa sih baru dak. Sini. Nah, lu yang dekat tuh kayak gini dulu, cok. Nah, tempeleng satu-satu ya, bisa. Dah. Mana lagi? Sini. Berani kau. Habis. Ajar lu guys. Tempeleng dulu. Ada sesuatu kah di sini kah? Enggak, itu tempat awal. Kita langsung turun aja guys. Gua oke. Kita perlu ke sana ya, teman-teman ya. Sip. Nah, di sini sambil nyari darah, coy. Oke. Red Ops kita udah cukup katanya, guys. Buat upgrade. Oke, mari kita kembali. Kita upgrade dulu biar kita bisa dapat kekuatan, guys. You will never suffer. Apa?
Kita udah dapat panah. Nanti kita buat panah si itu, guys. Si apa namanya? Orang yang tadi kita gantung. Biar kita bisa mendapatkan kekuatan super. Oke, guys. Anjir, deg-degan, cok. Deg-degan ternyata, anjir. Sip. Mari. Langsung. Sip. Iya, anjir, ini artinya itu antar terus, cok. Kan? Lumayan. Ada kayak ginian. Sip, Gorgon Ice kedua kita. Tinggal naik lagi. Naik terus. Oke. Apa dia udah sengsara banget kayaknya, guys. Gak apa, guys. Biarkan. Ini tuh apa ya, guys? Di sini tuh ada sesuatu enggak sih, guys? Kita cek dulu, guys. Apakah ada atau tidak ada? Oh, ada, guys. Ada, guys. Ada, teman-teman. Lumayan bulu. Bulu perindu kita. Udah segitu doang. Turun. Nah, ini tuh apa, coy? Itu apa sih, cok? Udah skip aja lah ya. Kita skip saja, teman-teman. Udah tuh. Oke, ini biar kita bisa kembali. Anjir, kebakar deh, cok. Dia dimakan burung balik lagi, tapi dibakar itu dia nggak balik lagi, coy. Freed Prometheus from the torment of the gods. Kita mendapatkan kekuatan dari dia, guys. Tainted the fires of Olympus and embodied it with the power of the Titans. Kita memiliki kekuatan Titan, teman-teman. The power of Titan. Take them within you and use the strength to defeat your enemies. Defeat your enemies. Oke, kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Mana lagi? Let the rage of the Titans. Oke. Kita langsung latihan ya, guys ya. Nih, guys. Gini, coy, kekuatan dewa, bro. Dan ini bisa didapatkan ketika kita ngelawan musuh ya, guys ya. Nanti dia bakal terisi manual, coy. Baik, aduh. Nih, gue lagi butuh sesuatu nih. Dari lu nih. Anjir, gua. Dah. Dey. Sudah ya. Nah, itu maksudnya di situ tuh gimana, cuy? Apa kita perlu kekuatan tadi? Oh, dari sini, cok. Tuh kan nggak. Kita perlu ke sana kan? Tuh, tapi arahnya tuh nggak bisa, anjir. Taruh, coy.
Arahnya harus dari mana ya guys ya? Ntar dulu guys ya, gue nyoba dulu guys ya. Jangan marah-marah kalian barudak. Kita coba coy, dari siapa tahu bisa dapat sesuatu gitu di sana guys. Wah. Oh. Enggak deh. Ini mah tempat tadi, cok. Tempat tadi muter doang anjir. Itu biar balik kita tuh lebih cepat doang. Gak bisa masuk sini berarti ya? Maksudnya gimana, coy? Udahlah, enggak apa-apa lah, skip aja. Oh, ini kali. Waduh. Itu ada itu padahal. Aduh, jadi ngulang dari sini, cok. Udah enggak apa-apa lah. Gue penasaran soalnya itu, coy. Itu maksudnya tuh dari mana, anjir? Mana lagi? Sebelum kekuatan gue habis. Belum kekuatan gue habis, kalian akan aku bantai. Ya, baru dah ya. Istri wheel. Sip. Bentar lo guys. Tadi itu apa ya guys ya? Kenapa di situ ada apa namanya tuh? Ada rantai. Apakah rantai itu tidak bisa kita daki? Bisa gak sih guys? Oh bisa cok. Nah bisa cok, di sini cok. Nah ini, ini yang kita cari teman-teman. Nah kan lumayan mata gorgon coy. Mata gorgon nyarinya susah tau. Lumayan darah, lumayan darah. Sip. Naik naik naik. Nah guys, lumayan guys. Dapat aja di depan mata. Yang itu gimana ya tadi, yang di dalam sono ya? Dalam gue ya? Kayaknya modelnya kayak gini juga deh. Oke. Ada musuh lagi. Ah, iyalah rusuh banget. Gak usah rusuh, gak usah rusuh. Gak usah rusuh. Ntar lu gue temuin di seberang. Nice. Ah, iyalah di sini kita perlu. Oh enggak guys, di sini ada ininya guys, ada buat ngisinya guys. Kita tempeleng dulu ya. Langsung. Itu aja guys, dikit aja. Kita pakai encrit aja teman-teman ya. Dan kalau di God of War 2 ini enaknya tuh bisa di cancel kapan aja guys. Kalau di God of War 1 kan nggak nunggu habis dulu. Nih. Jadi kita bisa pakai kekuatan itu kapan saja dan di mana saja. Sip. Kita ambil Titan, Titan. Kita ambil kuda kita kembali, teman-teman. Kita ambil kuda Fony kita kembali. Gak usah. Tergolong banyak. Deng deng deng. Deng deng deng. Mana dia? Hilang anjir. Jangan menghilang kau barudak. Anjir, kasihan banget baru muncul langsung di tempeleng. Mana kau? Sudahkah? Sudahkah? Nah, kalau udah jangan ganggu gua lagi. Ini. Ini gue selepet kau. Mana? Wow. Wow. Apa? Apa, hah? Apa? Ini bisa. Again and again.
Naik, naik, naik ke puncak gunung. Nice. Di sini kita tuh harus ini semua, guys. Harus minggirin dia semua, teman-teman. Jadi kita perlu kekuatan dari ujung ke ujung. 3, 2, 1. Awas. Cepat. Cepat, kekuatannya hampir habis. Pukulan terakhir. Nice. Oke, Pegasus, are you okay? Apa kamu baik-baik saja? Mari kita melanjutkan perjalanan kita yang tertunda. Oke, aku belum menemukan sesuatu yang enak untuk dipandang. Oke. Kita lanjut kembali, teman-teman, ya. Perjalanan ini. Itu si Titannya itu nggak kita kill, coy. Cuma kita bikin buta doang. Jadi tenang aja buat kalian para penyempong Titan, ya. Tenang saja, teman-teman. Dia tidak kita kill. Aduh, si lobat. Oke. Kratos, behold the island of Kratos. Suaranya gitu, guys. Dari tadi tuh ngomong the sister of fate, the sister of fate. Apakah island is fraught? Ah, iya, guys. Gue baru ingat. It was created to prevent. Dia cari sister of fate itu buat mengembalikan waktu, guys. Untuk mengembalikan waktu, ya, karena Sister of Fate memiliki kekuatan itu, guys. Tuh kan? Untuk mengembalikan waktu dan membunuh Zeus, guys, sebelum Zeus membunuh Kratos. Gitu, teman-teman. Tapi nggak tahu sih kalau apa versi aslinya gimana. Gue soalnya tidak terlalu pandai bahasa Inggris, ya, guys. Jadi kalian pasti tahu sendiri lah. Jadi kalau yang tahu tolong artikan sendiri, ya, teman-teman barudak, ya. Oh, kita ngedas itu ternyata butuh itu juga, ya. Butuh mana, ya, anjir. Apa kau? Banyak banget kalongnya, cok. Sini kalong, kalong bebe. Sini kau. Oh, itu tujuan utama kita, guys. Apa tuh namanya tuh? Pulau tersebut, guys. Pulau harta karun One Piece. Aduh, sekarang udah dikendarain, anjay. Apa, ha? Alah, iyalah digedek lagi gini. Tuh. Nih. Ajar. Awas. Kalau yang gak ada penumpangnya sih oke. Tinggal diselepet-selepet kayak gini dong, kelar. Kalau gak ada penumpangnya, cuk, ngeselin banget. Nih, sini. Otak. Tuh, bulat, gue selepet tuh. Kasihan banget penumpangnya udah ditendang ke bawah. Burungnya sayapnya gue selepet. Nih. Nah, sini kau burung gemoy. Gue gak mau bulet-buletan. Langsung. Ah, ini nih. X. Aduh. Ini gak ada penumpangnya. Kita mencari burung yang ada penumpangnya, teman-teman. Nah. Ini kah? Ah, bukan, ini burung biasa, cok. Ini burung biasa, teman-teman. Ya iyalah, lu kalau mau buy one dong. Gak mau buy one, anjir. Awas, kita tidak boleh mati di atas sini, ya, bisa. Kita tidak boleh mati di atas awan, teman-teman. Nah, itu dia. Itu dia. Ah, salah guys. Oh my god, bro. Ah, tidak. Oke, masih aman, teman-teman, ya. Masih aman, ya.
Mana kau? Mana kau? Mana kau? Nih, lu selepet lagi kau. Nih, again and again. Ketiga. Otak. Mamam tuh. Mamam tuh jatuh ke atas laut. Cari no, sorry sendiri no. Biar jadi makanan hiu. Lagi lah bisa. X. Ketiga. Biar jadi makanan hiu teman-teman ya. Teman-teman adik-adik terkedik-kedik. Nah ini nih, ini baru nih. Ini baru musuh kita nih. Aduh gimana sih? Gak bisa, kita gak bisa X guys. Oh, emang mau ini guys. Mau meluncur sendiri dia. Wah rusuh. Hati-hati guys. Ini tuh kalau bisa jadiin peliharaan, burung ini pengen gue jadiin peliharaan guys. Tapi sayangnya gak bisa cok. Karena dia sudah kena ilmu hitam coy. Dia udah kena ilmu santet anjir. Sini kau. Gak usah jauh-jauh. Oke. Mari kita kejar teman-teman. Kita kejar burung ababil itu. Nek. Aduh, mana dikit guys. Nek. Mana lagi? Aduh. Oke, kita kejar. Nah ini dia. Ih anjir, gue hebat. Ngapain? Apa nih? Oke. Tenang. Tidak bisa. Kau tidak akan bisa menghajarku seperti itu. Kotak. Selepet. X. Jangan sampai telat. Anjir ditembak nih. Iya. Aman tuh. Potong. Ratus potong. Nice banget. Yang dipotong sebelah doang lagi. Gila bro, kurang psikopat apa anjay. Matanya itu loh, tatapan matanya itu kayak udah yakin banget itu. Oke. Ntar lo. 3, 2, 1, X. Nice. Gak bisa, ternyata itu udah bawah. The Temple of Luckness. Atau tempat terlaknat. Gak bisa, The Temple of Luckness itu artinya tempat terlaknat teman-teman. Oke. Aduh kosong guys. Gimana isinya? Kok di sana kosong ya guys ya? Terus guys harusnya tuh ada. Harusnya tuh kalau nggak salah ada ituan deh. Ah benar guys, ada guys. Ada sesuatu yang bisa diambil coy. Jangan sia-siakan tempat yang sunyi sepi seperti itu teman-teman ya. Karena bisa jaja di tempat yang sepi dan sunyi itu ada seorang wanita cantik yang menunggu untuk diboking. Oke. Mana kau? Ini. Ya Allah, udah ganti ini, udah ganti seragam coy. Udah pergantian sip. Udah jadul katanya guys, kalau nggak pakai seragam tuh jadul. Dih. Harus dibulet apa gimana, coy? Entar lu. Kalau mau dibulet bilang. Enggak. Coba. Anjir. Enggak pasti dibulet sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Tidak apa-apa teman-teman. Nah, itu animasinya kayak gitu guys kalau di bullet guys. Nih. Ini kau barudak. Oke. Aman aja. Sip. Apa kau?
tembak-tembak tuh. Gitu guys. Itu adalah azab ya guys ya. Karma bagi anak yang durhaka kepada ibunya, teman-teman. Jadi kakinya berubah. Anjir, babi. Nih, bisa ditendang tahu. Pum. Menendang babi anjir. Ini. Mau, mau. Apa au au, ah? Apa au au? No, pum. Ini lagi. Pum. Anjir. Babinya anjingnya, cok. Gue mau bilang anjing tapi kayak babi. Mau bilang babi suaranya au au. Gak apa lah, ajar lah. Kuat banget anjir. Waduh anjir. Ah. Anjir gak jadi buat itu, cok. Gak jadi buat itu apa? Pertarungan babi. Aduh bagong. Jangan buang-buang. Mana ya? Ah itu tuh. Oh itu tuh, udah guys. Tapi lumayan ambil darahnya dulu. Sip. Udah bisa ambil darahnya dulu guys, lumayan guys. Ay shit bro. Nice. Udah semua ya guys ya. Wow, itu liatin teman-teman. Itu adalah kuda lumping lebih tepatnya. Kuda terbesar yang akan kita kendarai, teman-teman ya. Oke, ini kayaknya mayat baru, guys. Soalnya belum jadi tulang, guys. Kalau yang lain udah jadi tulang, anjir. Nah, kita taruh. Kita taruh dulu, guys. Ini buat ganjelan ya teman-teman adik-adik ya. Oke, hold R1, hold R1. Ya menutup tapi dengan pelan, tapi ntar dulu. Ya menutup dengan pelan, tapi kita cek dulu guys. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita ambil teman-teman ya. Nggak ada, skip. Langsung aja. Assalamualaikum. Oke. Kosong teman-teman, tidak ada apapun. Anjir, kuat bro. You must find the way across to the island. You must find the way out. Kamu harus menemukan jalan keluar dari pulau ini, kata guys. Kata Gaia, guys. Why you aid me, Gaia? Kratos. Wah ini guys, itu apa sih guys? Menara apa sih guys? Wah ini cerita Zeus kayaknya guys. Di sini Zeus itu ingin dimakan sama Kronos ya guys. Karena Kronos itu apa? Kayak tahu ada ramalan bahwa yang akan membunuhnya itu anaknya sendiri teman-teman. Jadi dia mencoba membunuh semua anak laki-laki yang dia lahirkan teman-teman. Nah di sini dia dikelabui guys. Si Zeusnya tuh ditukar guys. Nah di sini si Zeus dibawa sama burung ini, burung putih yang tadi makanin itu ya guys ya, makanin orang yang perutnya balik lagi. Dia dibawa ke sebuah gunung. Nah di sini ditukar sama batu coy. Karena berhubung Kronos itu gede banget, jadi dia itu nggak memperhatikan bahwa si ini tuh isinya batu guys, bukan bayi. Anjir jembutnya cok. Jembutnya ngerawes anjay. Nah itu guys. Tapi ini cantik banget ya guys ya. Mamanya Zeus cantik banget anjir. Tuh guys gede banget coy. Di gini doang lagi. Sret. Tuh kan.
dia nggak ngeliatin cok apa yang dia makan tuh, dia nggak ngeliat, jadi dia nggak tahu bahwa Zeus itu masih hidup, teman-teman. Nah ini si Zeus dibawa ke sebuah gunung sini guys, dan dirawat sama itu ya, sama burung yang tadi guys ya. Zeus selamat di sini teman-teman. I nurtured his desire to free his brothers and sisters from Kronos. Tuh. But my foolish act of compassion would haunt the Titans forever. Nah ini, karena ini coy, karena ini jadi Zeus itu memiliki keinginan untuk membunuh dan menangkap semua, apa, menangkap dan membunuh semua Titan, teman-teman. Karena dia ingin balas dendam kepada bapaknya ya, atau si Kronos ini ya. Anjir, ternyata di badannya si Gaia, cuk. Pantas dia enggak ketahuan karena dia hidup di ituan, guys, di punggungnya Gaia. Gaia kan bisa pindah-pindah. Oke. Okay. Oke. Gitu ya, guys ya. Kurang lebih ya, guys ya. Kalau ada yang salah atau kurang mau ditambahkan. Hati-hati getar. Waduh. Enggak bisa ngelundung anjay. Sorry guys. Gak bisa ngeludung tadi coy. Sip. Awas. Hampir saja. Oke di sini. Kita berada di. Anjir, ini apa coy? Kepala serigala kepala 3 tapi punya itu guys, punya tanduk anjir. Nih, anak lu gua tenang-tenangin ke lu, ha? Lagi. Tuh, lagi ya. Hajar aja guys, cepet guys. Oke, cabut aja palanya, cabut. Mantap. Kekuatan kita kembali, teman-teman ya. Aduh. Lagi berubah, cok. Lagi berubah anjay. Aduh. Kampret banget lo. Oke, lagi ini gue cabut pala lu. Nice, kita dapat itu juga ya, guys ya. Kuning-kuning juga ya, guys ya. Tuh, satu lagi lu udah buntung juga lu. Nih, sini. Tuh, makan tuh anak lu sendiri tuh. Nah, lagi. Anjir, anaknya datang terus. Yo. Sini kau. Dipiting enggak tuh? Dipiting enggak tuh? Mana? Habis kah? Mana kau? Lagi tuh. Tuh. Pas ini lu gua jadiin bola piala dunia lu. Repet. Kita belum punya kekuatan yang menarik gitu lo, guys. Kita baru punya panah doang anjir, enggak asik banget. Kalau panah tuh kurang, guys. Aduh. Oh, ini. Kita harus nyari yang bisa itu, guys, buat pijakan. Ayolah. Ini kali yang kelihatan kengkeng, ada cahayanya pula. Betul, teman-teman. Yang kelihatannya kengkeng ya dan ada cahayanya itu bisa kita ambil. Oke, masukin. Sip. Main nih, guys. Iyalah, ada anjay lagi. No, sono tuh sama bapak lu. Oke, teman-teman ya. Lanjut lagi gak sih? Ini kemana, cok? Oh, ini, cok. Samping. Lebel.
Masih full. Kita cek dulu guys ya, bentar ya. Kosong-kosong. Nah ini Kratos. Ya iyalah. Kenapa lu ada terus? Tiga lagi. Gak bisa satu-satu apa? Tiba-tiba tiga, demen bet tiga. Demen bet tiga-tigaan anjir. Lu mau threesome apa gimana, ha? Sini, sini. Ya Allah, di belakangku masih ada. Sini kau. Kayak gitu gak kelihatan, bujang. Oke. Anjir. Suwe bat. Taruh lu, cok, itu dulu, cok. Nah, udah dah. Itu dulu ngeselin anjir. Tiba-tiba memanah dari jauh. Nah, sini sini. Oh, anjir. Oh, gue buat lo. Ah, iyalah. Lagi. Lagi dan lagi. Gak bisa. Anjir. Gak bisa dibulet tadi, coy. Dah. Udah cukup. Nice. Kratos tuh gitu ya, guys. Bisa. Bisa lompat di atas awan, anjir. Darah aja, darah. Kita di sini belum terlalu intens menggunakan ini soalnya panah. Belum ada sesuatu yang menarik ya, guys. Dah. Kekuatan kita kalau ada yang menarik baru kita fokus di mana, guys. Oke. Apa niche? Oh, ini nih. Anjir lah, mesum banget. Kita harus peluk dia, guys. Pelukan manja. Alah. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa, guys. Harus itu dulu, ada bulutannya dulu. Apa kau? Hey. Nah, ini jangan sampai mati. Pelukan manja. Itu, guys. Buat memutus itu, guys. Malah ketawa-ketawa, anjir. Tak keenakan, cok. Anjir, bisa gitu ternyata. Kampret. Nih, anjir. Anjir, gue sumbat, bro. Ini adik-adik di bawah 15 tahun tidak boleh menonton ya. Terlalu kayak gini soalnya, guys. Ayolah, gak bisa ditangkis. Ilah gedek anjay. Oke, satu lagi. Oh, nggak perlu, sudah cukup. Sudah cukup, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Waktunya kita mengendarai kuda, teman-teman. Tapi sebenarnya kita sudah bermain cukup lama. Jadi kita sudahi dulu sampai sini. So thank you banget teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Udah like, udah komen, dan subscribe. Kita akan bertemu di game-game selanjutnya. Dan gue pamit dulu. Gue Islah. Sign out. Bye-bye. Di next episode kita bakal memecut kuda, teman-teman ya. Oke.